MMR akhlak saking kesayangan niki kalau sampe rumien kesane tanda semana sami-sami ngene matur ora usah repot-repot tapi ditampani biasa kalau seneng nyawir santri ketimbang nyawir biduan. Nek santri kan belajar mendalamkan sholawat, ya biduan ya kerja boleh pekerjaan boleh rezeki. Tapi kadang-kadang kan nek biduan maaf ya Bu, supaya rada menarik kadang-kadang bajune serono kurang bahan. Masa nggih Gunung Merapi karo Gunung Merbabu ditonjol-tonjol. Ya wudut iso dicelopo udara. Mak manggoro ngene, blekan buri nyerepet silit buri, blekan ngarep nyerepet silit ngarep. Wis kaya iku ngumpak motor tak. Jadi SMS mah sini yang bertek separuh. Cara berpakaiannya kalah karena bona pasar. Saya kira bona pasar kan apa dah kelambenan? Apel kelambenan, pir kelambenan, jeruk kelambenan, jambu kristal kelambenan, buah belimbing kelambenan. Aku mancing ngarep doko jati wetan. Aku rana cecek pada jaketan. Nang duku jati wetan cecek daripada jaketan berarti nang duku jati wetan cecek cecek ya seneng muslimatan jadi ngerti syariat ngerti aturan berarti kan malah ceceknya orang sarung Bu dalam sarungan ceceknya yang sarungin sarungan sih ulangi kula seneng nyawir santri kesane tambah sholawat tambah mahabbah tambah mahabbah tambah syafa'ah walhumma amin walhumma Kanjeng Nabi dawakan ana madinatul ilm wa Ali babuah. Kalau saya adalah kotanya ilmu maka Ali adalah pintunya. Memang Sayyidina Ali menika termasuk salah satu khalifah ingkang cerdas. Maka Sayyidina Ali titip pesan sama kita orang tua, menyiapkan orang tua harus dengan cara memberikan warisan yang terbaik kepada anak. Nanging warisan orang tua terhadap anak bukan sertifikat rumah, tutu sertifikat tanah, bukan mobil Pajero yang megah, tapi ternyata sertifikat warisan untuk anak yang pertama al-hilmu. Saya ulang, al-hilmu. Tulis tulis ngasok buku boten ngasok pulpen boten biasaan gawane napa lamun si lamun apa yang punya tinggung kumi disini mau kebuk gue serta selfie disini gak bisa status harus update mesti kita Instagram lagi ngaji sama mumpun ini guys. Singgara gawa buku pulpen tidak masalah. Saya tidak ada niatan mencalonkan jenengan, tapi niat kita keling kini dengan niatan ya Bu. Sayyidina Ali karramallahu wajah titip pesan warisan orang tua terhadap anak yang pertama al-hilmu. Maka niku al-hilmu arif bijaksana tahu posisi tahu penempatan. Anak zaman sekarang ambil kuliah setitik tekan sarjana be. Wis nganggo basa parenting. Gara-gara ada parenting sehingga anak zaman sekarang yang kuliahnya sampai sarjana sangat mudah menyalahkan metode pendidikan orang zaman dia. Nah sampai menyalahkan kurang etis. Walaupun pendidikan orang tua kita dia nggak semuanya salah, nggak semuanya betul. Contoh orang benar zaman dia, tapi ya orang yang salah ya. Wong tua kita mocap, no? Ajen jagongi bantal nek jagongi bantal pokok ngewut bisa pate ya bahasa ini ya berarti pokok ngewut silacat karena pokok ngewut pokok jati wetan pada baik. Memang ketika jagongi bantal orang langsung mudungan tapi itu bukan tahayul ibu bukan mitos tapi namanya muktadol hal. Saya ulang, jebule wong tua kita boleh didik indah nemen nganggo pendidikan santri muktadol hal menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Bantal itu memang sekedar benda tapi kan gue manggon istirahat kepala. Kepala itu bahasa Indonesia ibu bahasa kerama Inggris itu mustoko
Bosok romo harus biasa sirah. Masa doku jati wetan apa? Ya banyak yang mau wetan sebelah wetan ya iya. Masih emosi nyemen ya gitu. Rumahku ciri makronya dindas-dindasnya. Ini lebih aneh secara pengajian jamaah mendas-mendas punya ini lebih aneh. Ya ini buku jati wetan tok. Kepala adalah organ tubuh yang sangat penting. Saking pentingnya ini kepala, orang yang paling penting di desa Duku Jati Wetan namanya kepala des. Kepala des. Bukan dukun des. Orang yang paling penting di sekolah namanya kepala sekolah. Kepala sekolah bukan udel sekolah. Bahkan kita masih bisa disebut manusia mereka esia masih rai. Bukti nyata. Tengah wengi Pak Lurah Fahrurodin leres ya. Apa nemu yang gara ini? Ya karena Bu Lurah apa nyalon DPR aja apa? Apa mami sini sampai buburan? Selain Nabi Muhammad. Lurah Fahrurodin kerawuan tamu. Anak sing ketok-ketok pintu baru dibuka lamani. Ternyata tamu nih Pak Lurah Fahrurodin maaf kakinya buntung. Maaf tangannya juga buntung. Sampai kepala maaf mejanya buta. Baru Pak Lurah Fahrurodin berisanya ada kamu disabilitas. Akhirnya tamunya dipersilakan masuk ke dalam rumah, diparing unjukan, diparing daharan, malah kali Pak Lurah Fahrurodin tamu disabilitasnya diparing sodakuan. Kenapa diparing sodakuan? Karena Lurah Duku Jati Wetan terkenal lurah yang dermawan. Awet, ayu. Lurah Duku Jati Wetan ngomong apa mboten, Pak? Kemenan? Lumang! Jajan nopo tertitik ini lumang berapa? Ya, cari ini lumang. Pengakuan kan harus ada pembuktian. Aku ngaku tok ya kurang percaya kan Lurai sampean ya. Lurai langsung pucat. Tapi beda cerita. Tengah wengi Pak Kiai. Siapa sudah di masjid? Kalian-kalian? Ah, menirupi. Pada sekarang ngamplopi malah kelale. Ternyata dengan dalu Romo Ki Haji Munirudin kerawang tamu. Anak sing ketok-ketok pintu baru dibuka lawannya tempat Kiai Haji Munirudin. Tamu nih Pak Kiai Haji Munirudin sikile lengkap dua. Tangannya lengkap dua. Tapi deketan dulu sirah nyangka. Kira-kira manusia apa aduh weh? Baru dibuka kelamangin laga sirahnya langsung tutup malika pake muniutin mak cukre. Pake muniutin lebetan kamar terus meloni. Meloni pantal kuning sebesar itu. Cukre sagah-gagah-gagahnya Pak Kiai meriksani laga sirahnya langsung layu. Sambil bilang sama sang istri, ayam imbet. Yang mana yang mana? Ayam mbek. Bungai jawab, iya mas Al. Nah namanya Kiai ya cukup harus mesra kalau di dalam ibu. Untuk apa bah? Buka kelalakon layu-layu. Anu miki bu. Baru tak buka lalangnya jepret di menungsa. Gak bisa nih, makasih dahi. Kita masih bisa disebut manusia warga si anak si naik. Nah bantal itu memang benda tapi kan gak manggung istirahat di kepala. Tapi bantal itu kulit berkah mulia saking kepala. Nah kok dijagungi bokong? Ngece orang? Ngece bener? Ngece! Cuma orang tua kita bilang susah ngucap muka tabol hal orang mondok. Akhirnya boleh ngucap nok aja jagungi bantal. Nek jagungi bantal bokong ngewut. Seindah itu pendidikan orang
biyen Bu. Cuma orang tua kita kan susah boleh ngucap kata perkataan ini apa. Mulane arane manungsa ya kudu mutabul hal karena mesti diajari al-hilmu oleh orang tuanya. Al-hilmu tanpa pesantren mulane bisa mutabul hal menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Karena mesti diajari al-hilmu, alis dan bijaksana. Tukang aja ngucap orang nangke, nok aja ngundang mama mungboke. Undangan mamamu Kanjeng Bunda Ratu. Kenapa hahaha? Apa enggak boleh tukang tandur dipanggil Bunda? Apa enggak boleh tukang tandur dipanggil Bunda? Boleh, dalilnya hak asasi manusia. Kita punya hak yang sama. Pada-pada ngetengi, pada-pada ngedeni kok. Tukang macul yang ngucap iya no. Aja undang bapakmu ke bapak. Undangan bapakmu Dewi. Papa. Papa godong gedang. Apa enggak boleh tukang macul dipanggil Dewi? Apa enggak boleh tukang macul dipanggil papa? Boleh, tapi ya muktang dolhal. Menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Kalau bapaknya dipanggil Daddy, ibunya dipanggil Mamski, minimal mangane spaghetti. Loh, ya iyalah. Kan muktadul hal. Menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Kok bapaknya dipanggil Daddy, kok mangane gaplek. Ya enggak muktadul hal. Harus muktadul hal. Ayahnya dipanggil Daddy, ibunya dipanggil Mamski, mangane spaghetti, numpake mobil Pajero, minimal Pajero Bu, belanjaan supermarket, jalan-jalannya nama mall. Lho bapaknya dipanggil Daddy, ibunya dipanggil Mamski, kok mutangin ngeletek-ngeletek na warung. Lho namanya gak muktadul hal. Maka inilah pentingnya orang tua mengajarkan anak dan mewariskan al-hilmu, arif, bijaksana, tahu posisi, tahu penempatan. Yang kedua, al-ilmu, kata Sayyidina Ali. Ilmu pengetahuan pendidikan dari orang tua menurut kitab Sarah Sulam Mutawfiq dibagi dua. Yang pertama, ilmu ubudiyah, tata caranya wudhu, tata caranya sholat. Minimal anak keluar dari rumah bisa ditanam di simbatala wudhu, di simbatala sholat. Walaupun anak harus dititip nang TPQ, harus dititip nang pesantren, orang tua wajib mengajarkan ilmu ubudiyah. Yang kedua, belum bisa disebut gugur orang tua terhadap anaknya apabila orang tua belum mengajarkan ilmu asasul kasbiyah fil bait. Saya ulang, belum bisa disebut orang tua apabila orang tua belum mengajarkan ilmu asasul kasbiyah fil bait. Ilmu tata cara nyambut gawe pekerjaan rumah. Halo. Halo. Niki asli penting memang nggih. Kok iso harus banget nggih. Anggaran alisnya satu kekingung serius nemen. Pacinan iki jam loro subuh. Pulang ke pulang. Halo, halo. Ya sarap perek karo panaga puas terserah. Mungkin mau menyampaikan hak karo jenengan soro ala Nabi Muhammad. Karena kau ini jadi kelaleng no? Ilmu asasul kasbiyah fil bait. Ana ni wong tua wajib ngajari anake tata cara nyambut. Nyambut gawe, buat anak yang musuki, buat anak orang duwe gue. Buat anak wadun, buat anak lanang, wajib wong tua nih ngajari anake tata cara ngubai pir. Kurang kompaknya mah jadi rewangi. Ulang-ulang belajar tentang membalikkan yang mana ya gue hidup di ruang ibu sampean ulangi ilmu asasul kasbiyah fil bait tata caranya bergawe pekerjaan rumah buanak waktu buanak lanang buanak ilmu suki buanak orang tua tetap diajari tata caranya kelsak mubai pir nyuci bad lumetom mubai caw. Loh, jangan hanya gara-gara saya mubai calat saya dicap saru. Jangan hanya gara-gara saya ngucap mubai calatnya dicap kasar vulgar. Apa sih lebih kasar ketimbang ucap? Siapa gue bocah wis balik, lari pun SMP, lari pun SMA, tapi calatnya sih dikubah-kubah nama mamanya.
Sing gawe ya aku. Sing ngurmati ya diriku kok. Urusan temen karo anak kita gane. Nyok bisa nih ngomongi anak orang baik kambi. Nyok ki wong sugih ngkune. Nyok ora pernah ngombe kelambi, ngomong dhek pembantu. Nanti nyok payu rabi anak ini wis telu setengah. Anak telu setengah ku sing telu wis gedhe, sing setengah sing ndelok kok ketemu ngene mas gedhe. Bareng musik yang lebih telu setengah belas nyurah tunggu baiklah bunyi direwang kok. Gimana ngomongin ke orang aku ada no? Isuk di sekolah sorenya les. Bari les, orang sama ini datakan ngapa-ngapa. Langsung apa turu ke istirahatnya sok. Niatnya apik tapi kebablasan bu. Udah ngasih ngomong deh. Saya tidak ada karena mau wajah yang nanti ke agar. Ketidak anak bapak atau ibu. Non saya ngomongin keterpaksaan, ini karena kepaksa bu, karena bocah simpen, tak karena bocah orang sadar makan jenang kok sampai ngumbang-ngumbang selama dalam main anak padahal penjalan merendahkan derajat anda sebagai orang tua terkecuali anak dereng bandel, anak belum kalah belum bisa membedakan mana salah, mana benar itu mah kagungan yang orang tua tapi memang sama sangat ketika anak yang sepuh sampai-sampai nih, anak wong tua ngantris kaki-kaki mini-mini kok ngurumat putu nih gue ngurumat putu nih sholat jamaahnya jadi telat maca Qur'annya jadi lalai zikirnya jadi terbengkelai berarti ke anak telah durhaka kepada orang tuanya ini anak, anaknya titiknya puter nih mbak ya oke? Angkat bocah ya mbak Madang. Eh si di Jerman yang kadar nitip di seminggu rong minggu jadi nitip nitip kali bagi abang nanti balik promosi kudu nitip tapi numpang murid soalnya kita nih mbak kecuali nih kecuali mbak kaku mbak putri tanpa keterpaksaan loh ya seorang mbah niku udah ada kewajiban masih nafkah karo putu lulang. Mbah, Eyang, niku ndak ada kewajiban ngasih nafkah karo putu. Mulane otot teng kaki-kaki ini wis ora didesain ngurmati bayi. Didesain hanya untuk temungkul payane ibadah perkara Gusti Allah. Lah kok terpaksa ngurmat putu, nilainya bukan nafkah tapi dadi sedekah, Ibu. Karena memang samane bapak mamane nang luar negeri lagi mulai rezeki umpamane. Jadi nilainya dados nilai sedekah. Lah mulane jenenge anak ketika bapak putu mari gone baik ora disangoni, ya ora sangar sura. Kadang-kadang ora disangoni anak mantu ge merina. Akhirnya pas kaya bali saka mulai mertuane nang gedhe sekundur digawa. Putuk digawa, beras karo dikondol. Menyenangkan kucing murah keri soalnya malah merampok kesekalian gara-gara bisa moni berdune gak ada kewajiban seorang kakek nenek ini kok masih nafako karena ketika merumati putuk nilainya sodako mana masih ngucap nyugi musuh ge apa jadi bocah kuarapan baik lambi orang muli nangung nyonyate muli anak-anak ya silakan nih yang sepuh durung diwastani gugur kewajibannya nek durung marahi bab nyambut gawe kalau anak gue nanti masukin orang orang tua jadi pekerjaan rumah jangan dianggap beban halo pekerjaan rumah adalah skill keahlian yang harus dimiliki oleh setiap anak tukang macuna bayi mumpuni mungkin tukang macul mungkin nih nek nyong tukang macul anakku jangan tidak jadi tukang macul nek nyong tukang macul anakku jadi gubernur silakan melarat aja diturun-turunnya tapi namanya pekerjaan di dalam rumah adalah setiap orang tua wajib ngajari anak buatnya bergawe tepuk tangan dingin kok bebek gua gak lagi perintah mulai mama lagi dong sewu siapa mau tuanya orang kepingin anaknya urip mulia tapi dokter kan kepingin anaknya urip mulia bu nanti anak lagi bilang ke mama yang ngucap ya Allah bocah
meriang mending mama mesti meriang kados niku mama nek ngucap tengah wengi nangis mati mesti mudan kok kene bisa-bisa ngajari dilakoni kok lalu sang jempol itu udah jadi motor sih kan bersikil-sikil kan bersikil memang gegerat terus terlihat batin kurang setengah mati kok ngomongin ini bocah menyenangkan anak betul? Kok ini digadang-gadang kok jadi bocah sih ngerti di sholawat kita lelo 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 ledong cek mana ngejo pijer nangis anakku sing ayu rupane yen nangis ndak ilang ayune lagi karo latihan iki kayu latihan kalau ora masalah. Tak kadang bisa urip mulya dadi manungsa utama mluhurke asmane wong tuwa dadi pendekar agama kon dadi pendekar agama pendekar negara. Walaupun anak itu kan macul, walaupun anak itu kan beca, ibu nengucap, ibu nengutan nanti nama bapaknya itu kan beca, anak itu dikutan nama mana? Anak raja. Padahal anak itu kan beca, nama mana udah dorapi? Anak raja. Kira mungkin nengucap tukang beca. Anaknya wong sugi, anaknya wong randuwe kepinginnya wong tua ya anaknya lebih mulia ketiba wong tua aneh, betul? Leres? Larat terjadi turun-turunan tapi apa salah ketika tukang macul macet anaknya maring sawah minimal anak kok ngerti jepling boleh kuliah di biayanya tukang macul jepling boleh ngaji di biayanya bakul kopi jepren dina-dina gole kulit dibiayani nang petani kok ngerti? Anak diajak maring sawah orang ngarep maku, orang tua marahi anak malah niku boten tapi orang tua ngajak anaknya maring sawah minimal anak kok ngerti ngabut gawe bisa beda sama diarek di wungkal bisa wungkal ngapun boten wungkal biasa ngarit ya ngerti, minum desa kok orang ngerti gimana bisa membedak nang dilatih di kobek di waktu di prakul ini mah anak bisa ngerti omong pok kayak kae daun kayak kae omong tandur kayak kae ojek boleh wong galang kayak kae nyuk serepet gesruk nyuk serepet gesruk kok gak lama lagi ya? Nyok, serepet, kesuruh nyok gak ngerti, ini yang desa kok bu bapak nyok tukang narik mumpuni paman wedus jaman korong yang si jika si jisri umur 5 tahun sabun balik sekolah lo pun yang wedus pada bapak nyok lo wedusnya yang 40 teluk menangkap besi wadah nyok banyak orang projectannya begini gak percaya kenapa gak percaya? Rata-rata orang melihat orang lain itu pas lagi susah setok gak mau melihat orang pas lagi prosesnya kenapa? Karena ketika dalam prosesnya begitu bunyi utang jadi dalam melihat pas lagi susah setok ceritanya zaman ekor cilik langka sih percaya karena mau dalam saya kismah dan saya titik mah dan glowing mandang ya
glowing. Soalnya ngapun kan dasarnya kulitnya ireng. Ini kan gue skincare, jangan sing putih kurang ini tok bu. Gue skincare malah pulang kualit dulu beling. Nah kan atas gue mani skincare. Mau skincare malah mukanya siap, tangannya mah grip. Gimana atas gue skincare. Ketuk nang ngomongin ketemu bakal ini kulit dengan si ireng anjung ya. Ketemu di ini kulit si nomor papa ketuk nang ngomongin dengan si ireng anjung ya. Nang mikir apa-apa perninyong salam racik ya kan ya. Ini bocah lima nya beda dewek sekali ngomong ireng dewek kan. Nang batin mani apa jangan-jangan turun pitik cemani ya kan. Ireng sebelum barunya ora masalah ku wong ireng kate keunggulane sepisan keunggulane wong ireng kuwi tahan lama. Yang kedua anti kores ora gampang lecet. Dan yang ketiga wong ireng ora gampang luntur. Salah ku ya ireng aku jalannya tetep ireng. Besok nyontek dalam kitab Jami Musohir masalah bab ireng. Nanti kan jenabi bela nih wong kulit ireng esok maning gani persiapan ngundang maning. Ya kan jenengi sama pun harus tuh di continue bu bersambung itu ya. Semangat Nabi Muhammad. Tekan aku mikirnya ya. Udah anak zaman seperti nek orang dituduh-tuduh tapi orang ngerti bu. Wong tua zaman seniki bingung cara didik anak pun aku kepingin dibentak sedikit gara-gara apa renting disentak orang muli jangan bocah sama sedikit dibentak mentalnya kayak guncang padahal mamanya itu cuma ngasih shock terapi anak digentak dan anaknya itu ngerti latihan dasar kepemimpinan di luar kagetan mamanya cuma ngucap asli gue bocah yang bilang mama jahat aku bentak sedikit itu galak bu muli latihan dasar kepemimpinan kok supaya anak itu buatan kagetan dan siap dihadapan masyarakat umum ketika terjutan masyarakat misalnya segalak galak keras, tegas niku benteng tegas niku disiplin aja kayak gue, berarti anak telah berbuat salah keras niku biasa nih, gampang plak-plak jadi keras anak niku tegas niku bukan galak contoh mami bapak ini cuma ngucap anak wis disiap ya, anak pemudu soalnya bapak ini sudu nganggu saru, mama habis nganggu mukena ada mangkat soal zaman masjid Anur kok bocah durung adus-adus bapaknya cuma aweh efek jerah anak disuntik kupingnya gitu tuh alat daerah sing vital lainnya melalui sirang buatan bareng dada buatan bareng non sewu alat sing bagian bawah buatan bareng neplak bokong boleh teng telinga hanya untuk menyelentik efek jerah gak apa-apa cuma buat efek jerah malu nanti kupingnya ceter buat cendam ayo udah gak kayak dulu. Ayo udah ngasih ayo sama aku bocah langsung gawe surat mangkat minggat bocah jaman sana kira minggat-minggat kemana aku iya memang setiap anak niku pernah punya pikiran kepingin minggat setiap anak niku pernah punya pikiran kepingin minggat termasuk si lagi ngomong loh orang kepingin minggat pingin saya latihan sama dari kelas 3 SD bu umur 8 tahun sedurung itu Indosiar, kulang pun dinteng-dinteng sama kan zaman cilik kare kula kiai kula Allah yarham al-mahfulah kama kin marzuki sing damel tema damel materi dan dirami bapak kiai kula sing damel materi kenapa harus dikuatkan? Karena kula bocah umur 2 tahun pun sama nek narate wong tua mun sama nek wong tua pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo lek kok nanti jam 2 subuh ya langsung disetelakan kasete Allah yarham Kiai Haji Zainuddin NZ pun sehingga setitik mau salah ngucap satu perkataan ke gini ceramah tekan rumah, orang bisa turun kayak naik lo kondur ke disenai tekan subuh lebar subuh, mangkat sekolah balik sekolah, esit disenai lima tekan sore bisa kok, mau mainnya nyanyi kok nanti itu dikontinu bersambung ya ibu karena gue nyanyi orang sekedar nyanyi selentik menurut saya hal biasa teplok nih luar biasa nih kalau setitik boleh latihan ceramah kali bisa sampai subuh kali bisa sampai subuh ngantuk setitik malam nangar meja anak bayi mau ceramah bermulai nih kulo mampuk nabok tenang ngantuk ngantuk tenang nih kulo dilihat pendidikan orang zaman ini
Meniklo ngucap kali jenengan sewu. Pendidikan orang tua zaman yang gak semuanya salah, gak semuanya benar. Salahnya mabok, senangnya mabok zaman ini. Tapi nyata nih bu, gak setiap anak ditangkap nih kuah. Karena mental anaknya itu masing-masing. Gue cari masih pake 5, gue yang didik dengan 5 cara. Akhirnya pula dibentuk ceramah kardus lo, gue tersaget. Karena mentalnya gak seperti saya. Udah, gue tabuk tetep latihan ceramah. Tabuk tetep masuk latihan ceramah. Sehingga hari ini saya terlahir jadi jomblo tahan ranting. Loh, lo betul curhat ibu. Saya Mas Tatoktum, ngukur kemampuan. Kalau hari ini saya sudah punya suami, mungkin dinten ini saya tidak sama kemuliki. Kenapa? Mestinya ada musyawarah antara saya dengan suami saya. Kula mau sewu, nambil langsung sakit rumah sakit kula. Dan harusnya saya masih di infus. Karena memang kronter infeksi tenggelit pencernaan. Saya jenek harus di bojo. Bojo ini mulai terima, mau cernaan kini kadang lemes. Tapi mau belajar profesional, jenengan tidak ada yang tahu kalau kadang sakit di dalam rumah. Hanya panitia mau. Karena saya berusaha untuk Mas Tatok untuk mengukur kemampuan, bukan memaksakan kehendak. Tapi ini harus di bojo, mungkin bojonya ngucap. Kayak mendek. Mesti ini kayaknya bojonya ini kan? Aja ceramah ringgone. Capi, dia mau capi. Kamu lagi kesel, kamu kan duetku. Ini bojonya. Setiap keadaan, pasti ada hikmahnya. Nah hikmahnya adalah hari ini walaupun saya belum punya suami, saya masih tetap tuh, saya belajar mengukur kemampuan itu loh. Mulanya nafsu sangat, kalau ingin kalau kelahiran tahun 95, kalau ini kelahiran 95 dan bulan ini kalau gana kurang likur tahun, itu likur September ngejar. Ini kalau kelahiran tahun 2000, mau ditabokin dina-dina, mungkin terlaporan bapaknya oleh polisi. Kasus KDRT kok. Tapi nafsu sangat, gak setiap anak bisa dididik keras seperti itu, geng. Tentu, mental anaknya itu masing-masing. Maka, ulapan jenang sedoyo, orang tua mesti lebih paham keadaan anak. Bocah zaman sendiri, mau tempat disentak. Aku senang mengatau dididik anak. No. Ngaji sing pinter, ya. Sekolahnya sing bener. Dalamnya bapak mungkin ya, jadi itu kalau cuman kirim buku. Ke sekolah enak. Seragam dina-dina ganti. Seragamnya Senin Selasa Bang Putir, Bokomis identitas batik Jumlah satu Lambi Prang. Lambi Prang kesek tambah Lambi Olah. Rangkep Bapak mungkin boro-boro tuku seragam. Maka cekolah seragamnya terima lusuran. Pesennya maka cekolah sepatu dulu botolis ganti. Dan Bapakmu boro-boro sepatu masih ini di botol kresek yang alhamdulillah. Bilangnya ngaji sing pinter, sekolah sing bener, bapaknya tak boleh duit buat biaya niko ya. Buat rencar, itu kan kewajiban orang tua ayah. Apa rasa rontok-rontok ini yang sepuh? Bocah pinter, tapi kan pinternya buat nasu bu. Hari ini orang tua harus putar otak didik anak dengan cara apa boleh ngiringakan. Maka wiswada ya pancen kudu nih balik maring kita. Nanti keluarkan dari sedoyo, kudu senang jadi orang ilmu. Ngaji ini ngaji kitab, kitabnya kitab salah. Mereka ngaca Al-Quran, buat anak murid terlep. Tapi berkaitan jenapi, orang ijma, orang tias. Keluarkan dari sedoyo, gue ngudari Al-Quran. Mesti orang runtuh kami, supaya buat anak salah paham. Alhamdulillah. Jaminan, jaminan. Lakon jam baik, nanti barat milih hijau, kok baik. Baik itu karena lebih dari satu kali niku baik. Mana biar memiliki sepisah pun baik. Baik niku karena berulang kali pak namanya baik. Tapi nambah satu kali ya nambah mau nambah aku niki jong niki jompoy. Niki penempatan bahasa yang salah. Nyokap takon nang kene. Langkah nang kene artinya apa? Halo? Enggak ada. Sama sekali tidak tersisa. Orang mana? Orang mana? Sama sekali gak ada. Nek ngaji lacak, langkah gue artinya anak tapi jumlah yang rakeh. Duduk jarang, nek jarang itu berkaitan dengan waktu. No, dan yang sampai jadi jarang ini, jarang. Tapi nek langkah, itu berkaitan dengan benda. Mana itu kamus besar bahasa Indonesia, harimau adalah satwa langka yang dilindungi. Berarti harimau nya ada, tapi jumlahnya orang rakeh.
Nenek tanggeng kulo, nok mana marwah untuk bawang, nau nau bawangnya langkat, berarti nang omah bawangnya kari loro. Untuk kuman yang karena bawangnya mukari loro. Kenapa tintek nak tanggeri kita kas karuna mami? Duit seket nang dompet aja diantek nak. Ketika kirane belanja sedina kok biasanya seket ewu tapi nang dompet mukari seket ewu, singgo belanja 40 ewu, dilebih 10 ewu. Supaya apa rezeki nang singgo nyambung esuk. Bukan kebutuhan mendadak, walaupun sepuluh ibu bisa diunggul. Mula nenek tanggeng kulo ada tentang Cilacap. Lombok biasane masakin 5, tapi nggak perlu kali 5, sih dimasak papat di lewi siki. Orang parang ditek na arti nang golet sedina, orang parang ditek sedina. Nenek tanggeng kulo langkahnya tuh arti ne anak, tapi jurai orang ake. Gak masalah sih. Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda. Cilacap niku ngapak, mereka nggih sakitik mandang ngapak. Cuma kita beda kerajaan. Jenengan ning dereke teng Kalongan, kula dereke teng Banyumas kasih jenani. Dados bahasane dialeke kula mandang beda. Dalem? Ya apa apa kok arepan njenengan ngecengnya masalah kancuk berapa? Sing penting ora mencak-mencak sampean. Puas, puas. Nah, kini ini baik, karena lebih dari satu kali, itu Yusar Ina. Niki pun jam 11, insya Allah pun cukup, ye? Lanjut! Tereng! Tereng cukup? Lalu selamanya sampai jam 2 subuh? Iya! Subhanallah! Tapi ngajin cepatan jam setengah? Iya! Kalau pun matur kali panitia, Pak Panitia, saya jatah naik jam 9. Kalau malam pokoknya kalau naik jam 9. Berarti sebelum jam 9 saya sudah datang di sini. Itu aturannya kalau piyambak sendiri. Setengah 9 kalau duduk, setengah jam itu ngobrol, foto-foto, lotanet, Pak Kiai Singrawi Sinten, Asmane Sinten. Dan itu Bapak Ibu, setengah jam. Kalau pagi naik jam 10 turun jam 12, setengah 10 saya sudah sampai di lokasi. Jam habis zuhur, jam 2 kalau ceramah, jam 4 saya turun. Itu modelnya kulo naik ceramah, dan terus kalau punya pakem. Kalau jam 2 ceramah berarti setengah 2 kulo sudah sampai di lokasi. Ini aturan kulo. Saya belajar disiplin, karena panitia saja sudah menyiapkan segala sesuatu. Dan hari ini saya punya rembat, saya punya pakem. Ketika saya jam 9 sudah datang dan saya dijanjikan jam 9 kok naik, tapi kok ternyata sampai jam 10 belum naik, nyon sewu. Nunggu setengah jam, niku wajar. Nunggu sejam, ketuman. Nunggu nanti kalau tengah jam, tertinggal pulang. Tertinggal pulang, lho. Niku sudah terjadi kemarin, satu kali, kota mulut jami. Mulut kita nih, Pak, selesai menitanya dan menemani. Sebelum langkali majikan mulut jami, tuki jam 8:30, mesti dinaikkan jam 10 lewat lah. Kalau ngobrol itu hampir 2 jam rata-rata. Lu sabar nih nunggu, yang jenis wajar mas, kan nunggu wajar ya bu ya. Lu nunggu nih wajar banget, sejam itu biasa kalau nunggu teng masyarakat teng jamaah. Kalau tengah jam itu perlu tunggu nih sabar banget. Tapi kalau nyong titik pesen kalian jenar ketika jatuh panitia, kalau kiainya mau dinaikkan jam berapa pun, tolong jujur sama sang kiai. Supaya sang kiainya, niku sakit ngatur wekdal. Niku kan santri, bukan gak ada waktu sendiri-liannya, bukan mulang santri. Tapi nek mbah kiai ini kan mulang santri, ngucal. Lalu sekedar nunggu jamnya mbah kiai. Dan maksudnya kalau duduk 8:30 mulai yang tuan hajat, panitia nih, bukan panitia sendiri. Panitia nih, janji naik jam 9, ya kalau duduk 8:30. Sampai jam 9 kurang seperempat, saya tanya, Pak, niki kula badhe dinaikkan jam piro? Bapak kene panitiane ngomong, "Nun sewu mumpuni nanti setelah pengajian peragat selesai, aja langsung balik." Nah, kenapa sih? Mata salah satu habaib badhe mimpin doa, ya enggak masalah, monggo. Yang terpenting saya dapat kepastian, kula naik jam pinten. Monggo bar sakala. Iya maksudnya mau enggak jam pira. Anu monggo bar selawatan sakitik. Iya yang mau enggak jam pira. Ada jamnya. Maturnya setengah 10, ya wis ora apa-apa lah. Ada nunggu sejam. Pikir saya begitu, kalau niate wae karo ceramah mah. Nah ternyata sampai jam 10, jam setengah 10 lewat, kasih selawatan karo ngurubake niku lho, fresh niku waktu. Saya masih nunggu sampai maturnya sangat gulurakan sebelah kalau sampai matur.
apa enggak sakit nih kok sholawatnya diringkes sepidik langsung mahalul kiamat.